pengurus RW di Kampung Citapen, Kecamatan Camplas, Kabupaten Bandung Barat, ngarahuh lantaran paket kabutuh pokok anu katampa ti pamarentah Kabupaten Bandung Barat teu payus pikeun dikonsumsi. Sasahijina nyaeta daging hayam anu geus kaambe bau. Paket sembako anu dipasrahkeun ku pamarentah Kabupaten Bandung Barat ngaliwatan pihak desa tur dipasrahkeun ka warga Citapen Kecamatan Camplas Bandung Barat teu payus dikonsumsi. Kukituna warga anu narampa eta sembako ngarahuh. Salah sajina nyata kaayaan daging hayam anu geus bau bangke kitu deui beas kaayaanana geus ruksak. Eta paket sembako teh eusina beas 10 kilo, kumeli 1 kilo, tomat 1 kilo, buah pir 1 kilo, endog hayam 1,5 kilo, mie instan 12 bungkus, minyak 2 liter jeung daging hayam 1 kilo. Pengurus RW 13 Desa Citapen Adi Hardianto nembrakeun daging hayam tina opat paket sembako anu katampa kaayaanana geus bau tur semuburu. Terima kasih atas perhatian kabupaten ataupun dari bupati atas bantuannya. Namun yang kami sayangkan di sini, bantuan ini ada beberapa item yang tidak layak kita makan. Dan kami juga merasa kebingungan dengan jumlah pendataan dan juga jumlah bantuan tidak sesuai dengan yang diberikan kepada kami selaku pihak RT dan RW. Jadi kami kebingungan, sampai saat ini belum dibagikan dan kemungkinan pastinya ini yang tidak layak pakai atau tidak layak untuk dikonsumsi kita akan buang. Lantaran kaayaan teu payus pikeun dikonsumsi, pikeun saheulaan eta paket sembako teh teu dibagikeun ka warga anu boga hakna. Lianti eta jumlah sembako anu rek dibagikeun teu luyu kana jumlah anu diajukeun ka pihak desa nyaeta tina 487 KK RT 13 ukur nampa opat paket. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.